Hai, oke, selamat pagi semua. Oke, warga YouTube. Oke, jangan lupa orang tonton video ini. Karena video ini bermanfaat bagi korang di mana injin ini akan saya buka. Oke, bagi korang yang pemen-pemen yang ingin baru mula menjadi orang bilang mau pemen-pemen mau jadi mekanik ataupun sendiri-sendiri buka di rumah, baik orang bolehlah menonton channel saya, tapi jangan lupa subscribe, kamu like, komen, dan share. Oke, hari ini saya mau tunjukkan orang bagi pemain-pemain yang baru. Saya rasa yang pemain-pemain lama mungkin orang sudah tahu. Oke, yang berpengalaman lah kan, tapi bagi pemain-pemain yang masih orang bilang berkecimpungan dunia mekanik masih baru. Dan di sini saya mau kongsi sedikit tentang ini head. Oke, apabila kita buka head, biasanya yang head yang pakai helengki, biasanya yang head yang guna pakai helengki, dia punya nut, dia punya screw semua, biasanya ada kebanyakan tidak 100% semua yang lost, tapi ada kemungkinan 1-2 tetap ada yang loss kan, jadi dia pakai helengki. Oke, contoh macam ini nut, ini helengki. Oke, ini pengikat head punya. Oke, pengikat head. So, apa yang orang mau tahu, apabila kita buka head mungkin ada yang loss kan, ada yang loss. Jadi di sini saya tunjukkan serba sedikit, mungkin ke orang boleh kongsi ilmu saya, serba sedikit ke orang boleh belajar. Oke, di sini sudah buka semua helengki. Nah, ini nut helengki semua. Oke, tapi ada lagi tinggal yang satu lagi yang tertinggal. Di sini saya mau tunjukkan ke orang ya, nut dia loss. So, tidak boleh sudah orang bilang buka loss. Jadi apa yang perlu kita buat? Oke, pertama kita ambil loss saya kan, di pengalaman kita ada apa di sini? Bur, mata bur. Oke, ini dia mata bur. Ada yang kiki, ada yang besar. So, orang bolehlah bur. Ini loss, ini nut satu helengki loss. Oke, so saya sudah bur tadi, kasih dalam dasikit. Pas itu orang ambil, sudah bur. Pertama pakai mata kecil, kedua baru yang besar, lebih kurang size macam ini, besar helengki. Oke, helengki ini orang masuk di sini. Sudah bur kan, di sini sudah bur. Orang sudah bur. Kamu orang boleh masukkan, kemudian tukul ya. Oke, orang tukul sampai dia masuk yang bekas kanabur itu. Orang tukul pastikan dia fit. Oke, sudah dia fit, dia masuk sudah betul-betul, baru orang pusing buka. Oke, yang pastinya dia memang terbuka sebab dia sudah fit. Itulah cara-cara ya, turtle. Cara-cara kita belajar, oke. Okay. Cara-cara kita belajar buka nut screw head yang loss. Orang boleh guna pakai bur. Bur macam ini pun boleh. Macam ini saja, oke. Okay. Pakai tangan pun boleh. Tidak perlu lagi antar pergi engineering. Oke. Okay. Sampai di sini saya tips saya kepada korang supaya kamu orang boleh kongsi di mana head ini kalau ada nut yang loss bolehlah tonton channel saya. Oke, kamu tengok channel saya, belajar dan serba sedikit saya boleh tunjukkan ke orang semua. Oke, mana tahu ada yang orang baru mau baru mula-mula kan mau buka engine sendiri, mana tahu dia loss nut ya. Begitulah caranya. Oke, sampai di sini saya channel saya. Orang jangan lupa kasih subscribe channel saya, like, comment, dan share. Oke, kita jumpa lagi.
Bye bye. Oke, salam dari saya Sipirat Channel. Ada lagi tinggal yang satu lagi yang tertinggal. Nah, di sini saya mau tunjukkan orang. Ya, nat dia lost. So, tidak boleh sudah orang bilang buka lost. Jadi apa yang perlu kita buat? Oke, pertama kita ambil lo saya kan di pengalaman kita ada apa di sini, bur, mata bur. Oke, ini dia mata bur, ada yang kiki, ada yang besar. So, orang bolehlah bur. Ini los, ini nat satu lingki los. Oke, so saya sudah bur tadi, kasih dalam deskit. Pas itu orang ambil, sudah bur. Pertama pakai mata kecil, kedua baru yang besar, lebih kurang size macam ini, besar, helingki. Oke, helingki ini orang masuk di sini. Sudah bur kan, di sini sudah bur. Orang sudah bur. Kamu orang boleh masukkan, kemudian tukul ya. Oke, orang tukul sampai dia masuk, yang bekas kena bur itu. Orang tukul, pastikan dia fit. Oke, sudah dia fit, dia masuk sudah betul-betul, baru orang pusing, buka. Oke. Yang pastinya dia memang terbuka, sebab dia sudah fit. Itulah cara-cara ya, turtle, cara-cara kita belajar. Oke. Cara-cara kita belajar buka nut screw head yang los. Orang boleh guna pakai bur, bur macam ini pun boleh, macam ini saja. Oke, pakai tangan pun boleh, tidak perlu lagi antar pergi engineering. Oke, sampai di sini saya tips saya kepada orang, supaya kamu orang boleh kongsi di mana head ini kalau ada nut yang los bolehlah tonton channel saya. Oke, kamu tengok channel saya, belajar dan serba sedikit saya boleh tunjukkan ke orang semua. Oke, mana tahu ada yang orang baru, mau baru mula-mula kan, mau buka engine sendiri, mana tahu dia lost nut ya. Begitulah caranya. Oke, sampai di sini saya channel saya. Orang jangan lupa kasih subscribe channel saya, like, comment, dan share. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke, salam dari saya, Sipirat Channel.